Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2 menjadi lubuk emas ulat teksi untuk mengambil penumpang khususnya pelancong asing secara haram. Meskipun serbuan demi serbuan dijalankan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Selangor, kegiatan mereka yang berlega-lega di pintu masuk KLIA 2 bagi mengaut keuntungan mudah masih bergerak aktif. Pergi tu kan? Ya. Aku tak tadi dia tuan suka mahu tuan. Jangan, dah kenal tu, jangan lari lah. Dah nampak dah anggota saya ada kat dalam. Okay, silakan. Jangan cari susah lah. Cubaan melarikan diri daripada penguatkuasa hanya memakan diri apabila pemandu berusia lingkungan 40-an ini berjaya dikejar pihak JPJ selepas dikesan menjerat dua pelancong asing dengan mengenakan caj tambang mencecah RM300. Boleh cakap Melayu ah? Xiaomi ah. Ini dia orang saya kafe. Tapi dia orang fast tire lah. Berapa dia caj? RM300. Mau pergi muar lah? Yalah. Oh, okay. Dia ambil you dekat mana tadi? Dekat terminal 1? Okey lah. Ini dalamnya dia orang. Oh, dia orang ambil you daripada dalam. Iyalah. Apa-apa jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Apa. You tak ada salah apa. Ini driver saja masalah. You tenang sekejap, ikut kita orang pergi office. Boleh. Hantar you dekat taksi. Okay. Ha? Okey. Nanti saya hantar you dekat taksi. Nanti you boleh naik taksi pergi muar sana. Boleh. Ha? Okey abang. You tak ada salah apa. Itu driver saja mau tipu sama you. Jadi kita mau selamat sama you. Iyalah. Jadi kita hantar you balik dekat taksi sana. Okey? Okey. You jangan takut. Dah ke mana kau tadi? Susulan itu, pemandu berkenaan dibawa ke stesen penguatkuasa KLIA bagi tindakan lanjut. Di Balai Pelepasan KLIA 2, pihak JPJ turut menahan dua lagi ulat teksi selepas disyaki menawarkan perkhidmatan naik dulu bayar kemudian sebagai modus operandi memperdayakan pelancong asing. Sekarang ni untuk makluman lah. Untuk mana? Untuk mana? Ya, bahasa Melayu boleh? Okey, boleh. Okey, sekarang ni macam, ini adalah teksi sapu. Jadi tak boleh naik. Ini kalau berlaku apa-apa kat jalan, kita orang tak tahu, you pun susah nak tahu. Faham? You faham tak maksud? Walaupun dia teksi, tapi benda ni, dia dah potong queue, dia tak buat benda yang betul dah. Sepatutnya teksi ni kena queue. So ni kita akan tahan dulu. Saya nak minta you punya kerjasama kejap. Saya nak tanya berapa, dia ambil berapa pergi ke TBS. Belum buka harga lagi. Dia cakap macam mana tadi? Dia terlunjuk tu, Pak. Gerak saja. Gerak. Macam mana dia datang dekat you tadi? Tak, dia datang gitu. Dia cakap macam mana dekat you? Kalau you pergi sampai sana, 200.5 dia minta sudah. Next time you jangan ambil ini orang. Justeru, lelaki berusia 50 tahun yang menyalahgunakan perkhidmatan teksi tersebut bakal berdepan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kiranya kita tahu salah. Sebab kita tahu untuk makluman, pendesaan awal di bawah seksyen 205.1.4.10 iaitu mendesak dan merayu. Dalam pada itu, penyamaran 999 bersama pihak berkuasa turut membongkar kegiatan ulat teksi berusia 57 tahun yang mengenakan caj tambang pengangkutan dua kali ganda bagi perjalanan dari KLIA menuju ke Damansara Perdana.
Jalan cara pedana. Tak jalan nama dia ke. Kejap lagi, kejap lagi kan dekat 1.5 jam ni. Oh. Cepat tu. Kalau murah sikit tak? Saya sini saya. Awak dah bersih je. Kejap lagi kan. Dia naik harga, up, naik harga lagi tu. Lagi pun jalan kan. Kau nak cepat pun sekarang. Dah tersenam dah. Kita tak buka ni? Tu. Walau bagaimanapun, mengikut tempahan secara dalam talian di aplikasi e-hailing berdaftar, charge yang dikenakan hanya mencecah RM65 berbanding harga cekik darah yang ditawarkan ulat berkenaan. Siasatan awal mendapati individu ini pernah diberi amaran oleh pihak JPJ pada bulan April lalu. Namun, lelaki tersebut dikesan masih melanggar undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat APAT 2010. Malam raya tu saya dah tahan. Ya. Yeah. Saya dah bagi amaran dah malam raya tu. Dia kata jangan buat kelas kat sini. Bila kali pertama saya tahan tu, saya bagi amaran bermakna selepas tu jangan buat lagi. Bila pakcik buat lagi lepas tu, kami dah tak ada amaran lah. Bila ada orang-orang baru yang cuba nak melibatkan diri dalam kegiatan ulat ni, memang kami akan bagi amaran. Kali pertama kami akan bagi amaran. Bila kami terjumpa lagi, memang tak ada amaran dah lah. Kami akan proceed dengan kes. So, saya harap ni sebagai satu pengajaran. Pakcik jangan terpengaruh dengan orang-orang yang ajak buat ulat dekat KLIA ni. Sebab ni pintu masuk negara. Dia akan mencalarkan imej negara. Penahanan ke atas individu ini turut membongkar helah sindiket ulat teksi yang dipercayai memasang mata-mata bagi mengawasi pergerakan pihak berkuasa menjalankan operasi di KLIA. Biasanya kalau Pak Cik punya info pasal aktiviti penguasaan JPJ, akan dapat info kat mana? Dekat grup lah. Tak ada grup ni cakap kadang. Tak ada dia cakap-cakap begitu. Ada orang beritahu kawan-kawan ulat dia beritahu. Ada yang beritahu katanya ada kawan kena. Ada lah info tu. Saya pun tak tahu. Sebuah grup chat yang memiliki 18 ahli di dalam aplikasi Sembang Digital dipercayai menjadi platform sindiket ulat dalam membahagikan maklumat mengenai gerak-geri JPJ. Kita tengoklah, lain clear kita ambil, lain tak clear kita lepaklah. Abang. Alah, dia sudah lupalah muka abang. Dia mana ingat lagi, itu cerita sudah lama. Sekarang dia tagih teksi. Tindakan mereka jelas mencabar undang-undang penguatkuasaan JPJ sekaligus menjadi penyumbang gejala ulat teksi yang masih berleluasa.
Selepas 21 hari operasi dijalankan, kami pihak 999 menjalankan sekali lagi pemantauan di pintu masuk ketibaan KLIA 2 ini. Dan kami masih mendapati beberapa individu dipercayai ulat sedang menjalankan kegiatan haram dengan berlega-lega di kawasan ini mencari pelanggan. Dan ini sedikit sebanyak membuktikan mereka seolah-olah tidak gentar dengan undang-undang dan sekaligus menyukarkan pihak berkuasa dalam menguatkuasakan untuk membanteras isu ulat ini. Begitupun, kegiatan pemandu kereta sapu sentiasa berada di bawah pemantauan pasukan JPJ Negeri Selangor. Apabila sebanyak 91 ulat teksi KLIA telah berjaya diberkas bermula Januari sehingga Mei 2024. Kita juga laksanakan advokasi melalui kerjasama MAHB. Malaysia Airport Berhad, kita ada kerjasama. Kita wawatkan hebahan-hebahan. Kalau tuan-puan, rakan-rakan media pergi nak naik flight tu memang dah nampak kan. Di setiap screen monitor di airport ni, semua dah paparan kita paparkan berkaitan dengan advokasi kita berkaitan ulat ni. Memang kita ada kerjasama yang amat baiklah dengan pihak Malaysia Airport. JPJ memandang serius dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana orang tanpa kuasa yang sah menjalankan aktiviti memujuk atau mendesak bagi maksud menawarkan perkhidmatan secara tidak sah. JPJ juga akan sentiasa mengambil tindakan tegas kepada syarikat pemilik pemandu e-hailing yang masih tegar melanggar undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Laporan Arisha Kalim, 999.